Stadium Woodlands. Dan juga rakyat Singapura, anda yang sedang menonton kami sekarang ini di Facebook Woodlands CC Suara Utara. Sudahkah anda bersedia? Tak kuat. Sekali lagi. Sudahkah anda bersedia Woodland Stadium? Saya persembahkan XC Band. Yeah. Apa khabar semua? Woo! Lagu yang terindah, sengaja aku cinta. Untukmu yang terindah, semoga dapat menundukkan segala keraguan. Semoga dapat menghancurkan gerakan batu prasangka. Aku tak ingin mengingat.
Abang Gupu, okay, saya lihat di Facebook ni, ada yang kata, oh, baiklah Tok Ram main drum lah. Tok Ram, Tok, sihat Tok. Alahai. Apa Datuk? Abang Gupu. Ini abang aku Datuk. Dah baik. Abang Gupu belum perkenalkan kan semua ahli anggota. Hari ini saya tak nampak Nurul. Nurul. Ah. Oh, Nurul urgent leave. Okey, mungkin Abang Upu boleh perkenalkan semua ahli anggota XC Band. Okey, di vocals ni, Hisham. Hisham. Cakap hello sikit, Hisham. Hello, everybody. Ah. Di sebelah ujung sana tu, yang main gitar tu, Abang Wan. Abang Wan. Abang Wan. Yang main keyboard? Yang di keyboard, Yazid. Yazid. Tok Ram? Di drum tu, jangan panggil Datuk. Banyak orang kat sini. Yaya, abang, Yaya, abang Yaya. Abang Yaya. Ah. Dan? The bassist ni. Milo. Banyak orang kenal dia panggil mayat. Tapi sekarang kita panggil dia Milo. Astaga, Spalela. Dalam banyak-banyak nama mana datang mayat pula, bang. Ini cerita lama. Sekarang jadi, Melo je. Melo. Okay. Jadi bercakap tentang XC Band. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada XC Band, everyone. Wow. Persembahan yang sangat-sangat hebat. Dan bertepatan dengan peluang kedua, Abang Upu. XC Band juga ditubuhkan atas sebab yang sama. Mungkin Abang Upu boleh kongsi dengan kami sedikit. Tertubuhkan XC Band ini sebagai berjuang untuk diri kita bersihkan kita berdiri. Pasal kita ni dulu bikin orang bikin salah kan. Jadi kita bikin musik sebagai kita punya journey to recovery. Semua orang bikin silap, bang. Kita semua bukan sempurna kan. Kita kan manusia biasa. Dan ini peluang kedua yang telah anda usahakan dan anda manfaatkan dengan baik. Ya, dan saya rasa teman-teman kami dari Projek Rebin Kuning juga ada bersama kami pada hari ini. Anda nak sebutkan nama mereka? Hello, kita nak berterima kasih. Thank you very much to Miss Ivy So. Miss Ivy So, can we see you? Dan Miss Ain. Thank you, Miss Ivy So. For supporting us all the way. Especially when we perform for the Yellow Ribbon Performance Concert or whatever events. Jadi salah satu usaha untuk anda membersihkan diri anda, menjauhkan diri anda dari anasir-anasir yang kurang baik, menerusi muzik. Muzik betul. Dan peluang kedua ini juga Abang Upu manfaatkan sebab sekarang ini beliau bukan sahaja bermain muzik tapi ada kedai gunting rambut. Promosi sikit. Kalau abang-abang nak gunting rambut, abang-abang boleh, perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh. Kedai kat Queensway Shopping Center 0230. Sleek okay. And Trendy Cut. Sempat eh. Kalau Instagram dengan Facebook? Sama, Sleek Cut. Sleek Cut. Sleek Cut, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Upu dan juga XC Band. Okay. Sebentar lagi, kita ada seorang artis Singapura yang akan naik ke atas pentas. Dia ni, saya selalu sebut di udara. Beliau, bila kita sebut tentang rezeki, dia akan kongsi rezeki dengan kawan-kawan seni yang lain. Kiranya dia tak makan seorang. Saya nak jemput ke atas pentas sekarang ini. Kawan baik saya, Rizal Noh! Woohoo! Rizal! 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 Yang ini lepas orang mic. Wah, Rizal, bukan main hari ini. Lawan Tauke lah. Tadi, waktu di radio, kalau anda mendengar warna pagi tadi, beliau beritahu saya, beliau akan pakai denim. Sis adalah siap pergi kedai, pergi cari jaket denim.